Nama aku Angel House, seorang malaikat rumah. Dari dulu sampai sekarang saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dari wajah saya cantik, sampai akhirnya saya terkena musibah. Jadi begini, majikan mama saya ngidam sayur asam. Hingga saatnya wajah saya tersiram kuah sayur asam panas. Aku gak boleh nangis. Lalu aku melakukan operasi. Tapi karena operasinya diskon, hasilnya jadi... Dok, saya kan operasinya minta mirip seperti Raisa ya? Sudah mirip Raisa kan? Ya... mirip Raisa sih. Tapi karena diskon, ya... Ya begitulah, karena operasinya diskon, jadi mirip Raisa juga diskon. Tapi sekarang aku udah pindah dari majikan lama ke majikan yang baru. Saya senang berada di majikan baru ini. Majikannya ganteng. Awal ketemu dengan majikan baru saya. Angel House? Iya, Pak. Belum pernah ketemu, tapi si bapak selama dunia akhir ini sudah tahu namaku. Jadi tersanjung. Silakan duduk, Angel. Terima kasih, Pak. Bukan cuma baik, Pak Selamat juga sangat perhatian. Aku jatuh cinta pada tayangan pertama. Maksud aku, pada pandangan pertama. Ibu, Angel datang, Bu. Apa? Ibu! Nama aku Angel House, seorang malaikat rumah. Angel House? Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja, dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Tahu gak sih Pak, Angel baik banget loh bikinin busuk kudanil ini, tapi katanya Bapak gak boleh nyobain. Bapak tunggu! Kenapa Angel? Ini, Angel buatin makan siang buat Papa. Oh, dari Ibu. Apa? Ibu! Ternyata si Bapak Selamat dunia akhirat sudah mempunyai istri. Cantik lagi. Sebel. Tapi aku harus tetap memperjuangkannya. Karena aku udah mencintai Pak Selamat dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jadi aku harus memperjuangkannya. Cinta ini sudah lengket bagai dodol. Dan aku sudah lama tidak dicocok. Jadi aku akan tetap memperjuangkannya. Misi aku ialah menyingkirkan istri Pak Selamat dunia akhirat. Jadi, misi ini aku beri nama pembantu yang mau tertukar. Saya Ibu Happy dunia akhirat, istri dari saya Selamat dunia akhirat. Karena Bapak sering bepergian dan rumah ini juga besar, saya memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga.
Iya, itu saran saya juga. Karena saya nggak mau dia kecapean ngurus rumah ini. Ah, Bapak bisa aja. Ah, Ibu. Terus aja terus. Kapan syutingnya? Akhirnya kami memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga di sebuah agensi pembantu rumah tangga. Tadinya mau agensi model, tapi Ibu nggak boleh. Kami mendapatkan pembantu rumah tangga di sebuah agensi. Bu, kalau yang ini gimana, Bu? Jangan deh, Pi. Dia kemarin kan udah nikah. Nanti susah izin sama suaminya. Nah, kalau yang ini? Aduh, jangan juga deh, Pi. Dia kan udah balikan sama mantannya, si Bebe itu loh. Nah, gimana kalau ini? Enak aja pilih pembantu rumah tangga yang cantik. Pasti bakal dimodusin. Harus pilih yang paling hancur. Kalau nggak mau rumah tangga hancur, gara-gara pembantu rumah tangga. Sepertinya Bunda tahu kalau Bapak modusin pembantu. Ya sudahlah, daripada ketahuan lebih baik ngalah. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kok mukanya hancur bener ya, Bu? Ini cantik loh, Pi. Ya, siapa tahu aja dia jadi pembantu ideal buat kita. Kami memutuskan memilih Angel yang menurut kami, Angel itu pembantu ideal. Ibu, Angel datang, Bu. Oh, iya, Pak. Sempurna. Tampangnya sempurna hancurnya. Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja, dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Ya, setidaknya saya selamat dari was-was terhadap pembantu. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Nama aku Angel House. Seorang malaikat rumah. Angel? Angel House? Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja, dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Tahu nggak sih, Pak? Angel baik banget loh bikin besok kudanil ini. Tapi katanya Bapak nggak boleh nyobain. Bapak, tunggu! Kenapa, Angel? Ini Angel buatin makan siang buat Bapak. Oh, dari Ibu. Apa? Ibu! Selain ideal, dan ternyata Angel pembantu yang rajin. Jangan lupa ya, jemuran nanti diangkat. Ah, siap, Bu. Suka pengertian dengan saya. Maksudnya pengertian dengan kami. Bapak tunggu. Kenapa, Angel? Ini Angel buatin makan siang buat Bapak.
Oh, dari ibu? Dari Angel lah. Angel mau bapak makan yang sehat. Jangan jajan sembarangan. Kalau bapak mau jajan, sama Angel aja. Murah kok, pak. Berhadiah paling cantik lah. Say what? Dimakan ya, pak. Kalau nggak dimakan, Angel cubit selangkangan. Angel juga pintar masak loh. Masak juga? Bisa dong, Bu. Masakan Amerika, Eropa, Afrika, bahkan masakan orang halus, Angel juga bisa, Bu. Dulu, waktu Angel masih jadi TKW di Zimbabwe, Angel sering masak masing-masing daging ke Daniel, Bu. Wah, luar biasa ya. Kalau gitu, besok bisa dong bikin aku daging ku Daniel. Tapi jangan yang diongseng ya, yang di Balado aja. Siap, Bu. Nanti Angel langsung pesan dari Zimbabwe langsung, terus ditangkap dari sungai Amazon, Bu. Ini, Angel udah pesan 30 menit lagi nyampe. Jadi pas makan malam, bisa langsung Angel sediain, Bu. Cap tuh. Yaudah, saya pergi dulu ya. Oh iya, Bu. Kami sangat beruntung mendapatkan Angel. Karena Angel sudah seperti bagian dari keluarga kami. Tapi, sepertinya Angel menyimpan sesuatu dari kami. Nama aku Angel House, seorang malaikat rumah. Angel? Angel House? Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja, dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Tahu nggak sih Pak, Angel baik banget loh bikinin busok ku Daniel ini, tapi katanya bapak nggak boleh nyobain. Bapak tunggu. Kenapa Angel? Ini Angel buatin makan siang buat papa. Oh, dari ibu. Apa? Ibu?